kembali bersama sesaudara di Baci TV News. Saudara, kerumunan warga diduga langgar protokol kesehatan COVID-19 saat berlangsung acara family gathering MH Whitening Skin di salah satu hotel bintang 5 di Jalan Balai Kota Medan, Rabu sore beredar di aplikasi WhatsApp. Video kerumunan yang diduga mengabaikan protokol kesehatan tersebut direkam oleh seorang warga yang berada di lokasi. Dalam rekaman tersebut, terlihat kerumunan warga yang didominasi kaum perempuan berjoget diiringi musik organ tunggal tanpa menjaga jarak dan sebagian tidak mengenakan masker. Para pengunjung yang berada di lokasi tersebut seakan mengabaikan bahaya COVID-19 yang kini masih tinggi di Medan. Acara family gathering dan kegiatan buka puasa bersama ini dihadiri sedikitnya 100-an member yang ada di Medan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi Kamis sore mengaku Polri mendukung langkah tegas yang dilakukan Satgas COVID-19. Saya lihat memang ya ada keramaian. Jadi himbauan saya kepada masyarakat ya supaya memang betul-betul melaksanakan prokes. Betul-betul itu dalam kata hati janganlah nanti lalai. Rata-rata kasus kita ini banyak juga karena lalai dan anggap enteng. Ya, kita harus betul-betul menyadari bahwa COVID ini memang harus sama-sama kita memberantasnya. Tidak bisa OPD, tidak bisa pemerintah, tidak bisa swasta. Sementara itu, Kasat Intel Polrestabes Medan, AKBP Ahyan mengatakan, acara yang family gathering dan buka puasa bersama pengusaha dan member di Hotel Jalan Balai Kota Medan tidak ada izin dan pemberitahuan ke Polrestabes Medan. Rencananya, Polrestabes Medan akan meminta klarifikasi panitia penyelenggara acara tersebut. Tim Liputan Baci TV News Medan. Demikian update Baci TV News kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Baci TV News. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.